ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala dua kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita di sini akan melanjutkan surah Al-Baqarah. Kemarin sudah sampai ayat 12. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 13. Langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ seperti biasa lah harus dibaca pendek. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. Ini ya, ada gunnah di sini ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. أَنُؤْمِنُ ini dibaca pendek. Pendek nunya yang pendek ya. أَنُؤْمِنُ كَمَا أَنُؤْمِنُ كَمَا أَنُؤْمِنُ كَمَا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Ini ada panjang di sini kama, lalu kolu, lalu kama lagi. Ini hukum bacaannya sama, yaitu mad jaiz munfasil, dan panjangnya juga sama. Ada yang dua harokat, ada yang enam harokat. Jadi ini kama, karena apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di luar kalimat atau beda kata. Sedangkan ini harus panjang, lima atau enam harokat, karena ada matobi bertemu hamzah dalam satu kata. Qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
ala, ini juga mad jaiz, panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Lalu ini ada guna innahum, dengung 2 harokat. Ala innahum humus sufaha'u, kalau ini panjang ya, humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Punya yang pendek, sufaha'u, sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Walakin la, nun sukun bertemu lam, ini masuk nunnya hilang, lalu tanpa mendengung idgham, apa idgham bila gunah atau idgham bi ghairi gunah, itu tajwidnya. Walakin la ya'lamun. Masuk ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul, kunya pendek langsung dimasukkan ke lam ya. Laqul ladzina, wa idza laqul ladzina, wa idza laqul ladzina, nanya juga pendek. Wa idza laqul ladzina amanu, fokus di na ini dipendekkan na. Wa idza laqul ladzina amanu, na. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini ada gunah nun tasdid. Kalau ada nun tasdid dan mim tasdid, itulah yang harus selalu dibaca gunah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau, wa idza khalau ila syayatinihim. Ini ada tanda lam alif. Jadi ini tidak boleh berhenti ya. Kalau ada tanda seperti ini ada lagi. Kalau berhenti harus mengulang. Jadi mengulang beberapa kata sebelumnya, satu atau dua kata. Ini tidak boleh berhenti itu kalau tanda ini berada di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat maka itu boleh berhenti. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi kita berhenti di sini, lalu harus mengulang dari sini, dari sini boleh. Jadi yang sekira pas artinya ya. Qalu inna ma'akum innama nakhnu mustahzi'un. Nakhnu ini bersih, ha. Innama nakhnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nakhnu mustahzi'un. Nakhnu mustahzi'un pendek. Innama nakhnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini pendek ya. Yastahzi'u bihim. Allahu, ini juga pendek ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamud
yaudduhum. Dal di tasdid, di double. Tasdid cara membacanya ditekan lalu ditahan dua harokat. Wa yamudduhum, wa yamudduhum fi tughyanihim, tughyanihim. Tidak boleh ada mantul ya, tughe, tidak boleh. Karena bukan huruf kol-kolah. Ini biasa. Tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda. Ulaika panjang 5 atau 6 harokat. Lalu ini K-nya langsung disambungkan ke lam. Ulaika alladzina, ini juga langsung dimasukkan ke shin. Jadi pendek. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata. Ini juga u langsung masuk bot. Ishtarawu dhalalata. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bilhuda. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bilhuda. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. فَمَا رَبِحَتْ, ini disatukan ya, tak sukun bertemu tak, ini disatukan. رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, artinya apa? Tidak boleh dipisah. Misalkan رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, tidak boleh. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Shadaqallahul azim. Ini mohon diulang-ulang ya, dari ayat 13 sampai ayat 16. Menurut nasihat dari para guru kita, bahwa bila kita bisa membaca surah Al-Baqarah 1-20 dengan baik, betul, sudah terlatih betul, maka selanjutnya akan lebih gampang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk materi yang lain bisa ditengok di bagian bawah video ini, ada deskripsi, silakan diklik ya, show more atau tampilkan lebih banyak. Di bawahnya ada link video lain, pelajaran materi lain dari channel Ngaji Lansia TV. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.